Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hamdan nudriku bihi 'azamatal hamidi wal mahmudi wal liwa'il ma'gudi wal 'audil mawrud. Asyhadu anna Allahu alladzi la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin nurikas sari wa madadikal jari wa jum'ani bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Amma ba'd. Pemirsa Nabawi TV rahimakumullah. Ilmu yang wajib dalam batasan syariat sedikit jamaah. Tapi berapa banyak lantaran yang sedikit tersebut dijauhi oleh manusia. Malah terkadang mereka mencari ilmu yang kelihatannya hebat, yang kelihatannya membuat banyak orang terpesona untuk cari duit, untuk cari popularitas, untuk mencari dunia dengan segala-galanya. Dia lupa ilmu yang wajib tersebut. Yang Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada baginda Rasulullah, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu merupakan kewajiban buat setiap muslim. Kenapa tidak disebutkan muslimah di sini? Karena dalam bahasa Arab kalau sudah muslim, muslimah sudah ikut. Wa idza dzukiral rajulu wa idza dzukiral mudzakkar fal muannas tabi'ah. Kalau laki disebut, perempuan sudah ikut. Banyak orang mengartikulasikan, oh kalau begitu jadinya perempuan enggak wajib untuk mencari ilmu. Buktinya thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin, dia tidak paham hakikat bahasa Arab. Kalau sudah disebut dengan laki-laki, perempuan ikut. Maka dari itu kewajiban di sini dalam syariat, apalagi dijelaskan pula oleh baginda Rasulullah, utlubul ilma walau bisyin, tuntut ilmu walaupun ke seberang negeri Cina. Imamul Haddad mengatakan negeri Cina iklimun ba'idun, satu iklim yang jauh dari negeri Arab. Imamul Haddad. Tapi kalau kita udah tahu, iya ini negeri Cina di sana, di sana, di sana, di sana, di sana. Karena ketika itu sudah mulai ada memang, tapi orangnya sangat jauh, dari jauh-jauh. Makanya baginda Rasulullah mengatakan, utlubul ilma walau bisyin. Andaikan ketika itu mungkin orang Nusantara atau orang Indonesia atau orang Jawa. Sudah ada mungkin. Bisa jadi baginda Rasulullah sebagaimana dikatakan oleh mereka para ulama hadis menyebutkan negara tersebut. Baginda Rasulullah mengungkapkan itu semuanya, ini perjuangan untuk mencari ilmu. Hatta jauh itu berada di negeri yang sangat jauh, yang tidak bisa digapai. Tapi kalau itu adalah ilmu yang wajib, tetap kita seberangi. Allahu Akbar. Di negara kita, di Nusantara kita, Indonesia tercinta kita, banyak mereka para ulama. Bahkan di perkotaan, di perkampungan kita, banyak mereka para ulama. Ketika kita mencari ilmu kepada mereka, bahkan dengan modal yang sedikit. Dibanding ketika kita belajar ke Tarim, kita belajar ke Hadramaut, kita belajar ke Timur Tengah, mencari keagungan Allah Subhanahu wa taala, itu dengan perjuangan yang paling dahsyat, dahsyat zahir dan batin, capek. Tapi andaikan itu semuanya harus dijalankan. Tapi ini rupa-rupanya di negara kita, di perkampungan, di kota kita masih banyak ulama. Ambil itu semuanya. Ambil ulama yang datang dari mereka, para ulama-ulama kita saleh. Mereka para habaib kita, mereka para masyayikh kita, mereka para ulama-ulama kita. Karena ilmu ada di dalam keagungan mereka. Apa sih ilmu yang wajib? Ilmu yang wajib dikatakan oleh mereka para ulama sebagaimana sabda dari baginda Rasulullah, al-Islam, al-Iman, al-Ihsan. Ini yang dikatakan dalam hadis Jibril. Al-Islam artinya fikih. Bagaimana ibadah kita mau benar kepada Allah kalau kita tidak belajar? Bahkan Imamul Haddad mengatakan minimal fikihnya ibadah dan muamalah. Kalau untuk permasalahan nikah, itu pun kalau mau nikah. Kalau kita mau jual beli, kalau kita ada di dalam rangka jual beli. Kalau misalnya kita mau membabat pohon, hutan dan sebagainya. Atau kita mau memahami tentang hakikat politik kalau kita mau terjun. Tapi ingat, politik baginda Rasulullah bukan tusuk menusuk. Bukan untuk kalau misalnya di atas kelihatannya tumpul. Ketika ke bawah tajam. Bukan itulah politik. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Baginda Rasulullah mengajarkan ilmu syariat sebentar dan pendek. Fikih, dan fikihnya cuma ibadah, muamalah. Yang lainnya menurut keadaan. Kemudian
iman, akidah, dan akidahnya pun enggak terlalu banyak zaman sekalian, tidak banyak berbicara tentang filsafat dan sebagainya. Akidah yang wajib, kalau kita ada akidah Imam Al-Ghazali, ada akidah Imam Al-Haddad, ada akidah Imam Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Kemudian yang ketiga, ilmu tasawuf, ilmu jiwa untuk membersihkan hati kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya ilmu-ilmu yang wajib kepada kita dan kepada generasi kita dan generasi mereka kaum muslimin, agar mereka tidak bodoh dan tidak terbodohi oleh siapapun juga. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.